Halo, assalamualaikum, Tabek di. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel kami, jangan lupa di subscribe ya, untuk membantu perkembangan channel kami. Sekali lagi, terima kasih. Video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya. Hari ini aku mau menampilkan salah satu event terbesar di Kampung Jawa Tondano di Kabupaten Minahasa, di acara perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Kampung Jawa Tondano atau yang biasa kita kenal Jaton menggelar karnaval budaya sehubungan dengan Festival Meludan Jaton yang kedua di Masjid Al-Falah Kiai Mojo, Kelurahan Kampung Jawa Tondano, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa. Karnaval ini berlangsung pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023. Kegiatan karnaval budaya ini mengambil start di halaman kantor Bupati Minahasa yang dilepas oleh Kapolres Minahasa dan Dandim 1302 Minahasa yang finish di Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo, Kampung Jawa Tondano. Kegiatan ini tentunya diikuti oleh seluruh masyarakat Kampung Jawa Tondano yang terdiri dari lingkungan 1 sampai lingkungan 6 dan juga beberapa peserta dari luar Kampung Jawa Tondano. Karnaval ini adalah bagian dari Festival Meludan Jaton yang kedua yang telah berlangsung dari tanggal 28 September dan akan berakhir di tanggal 8 Oktober 2023 sehari setelah perayaan Festival Budaya ini. Kami sebagai pendatang di daerah ini sangat senang dan bersyukur bisa melihat rangkaian acara perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu meriah dan megah seperti ini. Festival Meludan Jaton yang kedua dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diberi tema Menebar Empati Memperkuat Silaturahim. Festival ini juga menjadi wadah di mana tradisi agama dipadukan dengan tradisi budaya, yaitu tradisi budaya Jaton dan tentunya tradisi agama Islam yang memperingati hari kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya memasukkan tradisi-tradisi khas Kabupaten Minahasa. Seperti yang teman-teman lihat di awal video tadi, di situ terlihat beberapa penari pria yang mengenakan kostum berwarna merah. Itu adalah tarian khas Kabupaten Minahasa, yaitu Cakalele. Dan selain itu pula, dalam festival ini, masyarakat Kampung Jawa Tondano ini ingin memperkenalkan kepada masyarakat Kabupaten Minahasa tentunya mengenai adat dan budaya mereka. Dan menurut aku pribadi ya teman-teman, Festival Meludan Jaton kedua ini merupakan cara yang sangat luar biasa dan sangat meriah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan kreativitas dan kegembiraan. Kegembiraan dan rasa syukur sangat terlihat di wajah peserta-peserta festival ini, mulai dari anak-anak,
hingga orang tua yang sangat antusias sekali berpartisipasi dalam terlaksananya Festival Mauludan Jathon yang kedua ini. Menurutku sih ini keren banget, teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang baru dengar Kampung Jawa Tondano, Kampung Jawa ini didirikan oleh seorang kiai bernama Kiai Mojo yang merupakan penasehat agama sekaligus panglima perang dari Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa di tahun 1825 sampai 1830. Nah, selanjutnya ini Kiai Mojo dan ke-63 pengikutnya diasingkan Belanda sebagai tahanan politik ke Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, saat tiba di Tondano, teman-teman, beliaulah yang membangun Kampung Jawa Tondano ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, kalian boleh lihat-lihat di internet. Nah, keesokan harinya nih, teman-teman, pada pelaksanaan festival, aku sama Alia itu menunggu pembagian buket snack dari yang festival kemarin. Dan ini sangat ramai sekali, teman-teman. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.